Apa yang dialami Cristiano Ronaldo sungguh memilukan. Ya, di penghujung karirnya, ia malah kerap menerima berbagai kritikan dan hujatan. Dan yang paling parah, hujatan itu kini juga datang dari fans garis keras timnas Portugal yang menginginkan CR7 tak dimainkan lagi sebagai starter. Ya, squad-squadnya Ronaldo, toh ia juga manusia biasa yang pasti bisa bersedih. Terlebih hujatan itu kini datang dari rakyat Portugal itu sendiri. Cristiano Ronaldo memang harus diakui kalau performanya sudah tak seperti dulu, hal yang wajar bagi seorang pemain 37 tahun. Namun bukan berarti ia benar-benar habis. Toh secara permainan, Ronaldo masih bisa memberikan impact nyata di atas lapangan. Akan tetapi sayangnya kebanyakan orang hanya melihat dari data dan hasil. Ya, usai mendapat hujatan dan kritikan dari berbagai pihak, kini secara mengejutkan dalam sebuah kesempatan, media Portugal bernama A Bola melakukan sebuah survei kepada para pendukung Seleco das Quinas. Yang mana dalam survei itu A Bola menanyakan kepada para pendukung, apakah Ronaldo pantas menjadi starter dalam laga Portugal versus Swiss atau tidak. Dan hasilnya sebanyak 70% pendukung timnas Portugal meminta agar Ronaldo tidak menjadi starter dalam laga melawan timnas Swiss. Jelas dengan kata lain, Ronaldo kini sudah tak mendapat kepercayaan, bahkan dari orang-orang di negaranya. Ya, CR7 tampaknya mengetahui hal tersebut. Sejatinya tetap mencoba tenang dan berlatih seperti biasa dan penuh senyum. Namun sedalam-dalamnya luka disembunyikan, akan ada saatnya ia terungkap juga. Dan sepertinya itu juga dialami oleh Ronaldo. Meski kita tahu kalau mental sang kapten sekuat baja, pada akhirnya ia tetaplah manusia biasa. Itu terlihat dari sebuah foto yang beredar, tatkala pemain 37 tahun itu tampak bersedih, namun secara sembunyi-sembunyi. Nah, seakan paham dengan kondisi Ronaldo, pihak keluarga pun turut memberi support dengan datang langsung ke Qatar. Ya, di saat semua orang seolah tak menginginkan CR7, pada akhirnya keluargalah tempat di mana Ronaldo benar-benar merasa dihargai. Di sisi lain, ex-punggawa timnas Portugal Fernando Meira mengecam keras atas segala hujatan yang disematkan kepada Ronaldo, di mana ia masih merasa yakin kalau Cristiano Ronaldo akan memberi Portugal prestasi di Piala Dunia kali ini. Saya mulai bermain dengan Cristiano ketika dia berusia 17 tahun. Semua orang di Portugal bisa melihat bakat dan mentalitasnya. Dia sangat kompetitif, dia ingin memenangkan segalanya. Dia ingin lebih cepat dari Anda, lebih kuat dari Anda, dan mencetak lebih banyak gol dari Anda. Soal kritik yang dihadapi Ronaldo, dia menyindir, itu silsilahnya. Begitulah cara dia memberi makan dirinya sendiri dengan orang-orang seperti ini, yang berbicara buruk tentang dia. Mereka masih bisa mengkritiknya, terutama Ronaldo ingin mendapat lebih banyak tekanan untuk memberi makan dirinya sendiri. Dengan ini, dia akan bersedia membuktikan kepada semua orang bahwa dia masih salah satu yang terbaik. Dan saya 100% yakin bahwa Portugal akan membuat Piala Dunia yang fantastis pada tahun 2022, ucap Meira dilansir dari Media Record. Ya, apapun itu, sebagai fans sah-sah saja melakukan kritik kepada pemain, akan tetapi semua harus ada batasnya. Dan yang terjadi kepada Ronaldo memang bukan hanya sekedar kritikan, melainkan hujatan. Tentu akan menjadi menarik, kira-kira apa yang akan para haters katakan saat melihat CR7 sukses di Piala Dunia terakhirnya?